Mas, mas, kamera mas, kamera mas. Pers. HP musim jake memori ini. Enak. Abut. Hasilnya kayak cuma ginian nih. Entah lah apa. Hasilnya cuma ginian. Bupati lah. Sana. Sana Pak Bupati. Makan. Itu yang hidup sampai nasar ini. Sing tentang mas. Beras banget ya. Kita gak tahu. Cuma di kopi. Menurutnya waktu kewan. Suasana pasar hewan Dampit. Suasana Dampit yang sudah terlanjur buka, terus dikasih selebaran himbauan untuk sementara ditutup sampai informasi selanjutnya berkenaan dengan mewabahnya kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Ini sudah pada berangkat. Ya, terjadi Jam ini. Sementara ada penyakit. Nanti takut dapat penjahat ya di sini. Pokoknya bupati ini kemudian di WTR karena rakyat sih, Pak. Ini kabar bupati rakyat penyakit, Pak. Kaliran. Pak, kepala pasar sudah jelas sebabnya kenapa tahu? Sudah. Kalau kurang jelas ada Bu Dokter biar menjelaskan. Iya Pak, saya sudah ingat. Maksudnya gini Bu ya, maaf. Di sini kan yang kena penyakit itu bisa dengan TV, sapi. Kalau di sini nggak ada, khusus kambing gitu loh Bu. Iya. Yang kukunya saya cuma menyampaikan di sini ada sepengetahuan kami kan di daerah masih sapi kambing kan sudah ada kambing nanti libur kerja ini ya
Ada. Sementara mangan juga ya. Libur ya. Makan libur nanti kalau ada bantuan saya libur. Kalau enggak ada bantuan saya ya. Kita makan sana bisa. Bisa nanti sih. Ya kan aku mau ya. Iya, bener. Stop. Kadul enggak iso. Iya. Berapa muli batu enggak iso. Berapa di Ya benar. Ini di kira-kira ada solusi enggak? Nah, ada solusi. Jual seperti ini enggak bisa jual bagaimana? Lah, itu loh, Pak. Apa dibuatkan WA grup apa ya, Pak? Jual online apa ya, Pak? Enggak masalah. Yang penting ini gini, Pak. Yang penting jalan. Saya ini kerja. Jalan kerja itu apa ini, Pak? Tenang. Belanja itu enggak bisa. Jadi kalau gitu menyebut masuk. Nah, kalau memang ada grup itu saya sempat buat. Ini grup online kan online. Untuk sementara ini online buat grup. Jadi pedagang pelatih ke pelatih grup. Nah itu bisa. Melayu kabeh wong tangi di mangko. Makanya di situ di depan penjelasan. Sosialisasi ke ibu dokter misalnya bahwa ini enggak berpengaruh ke manusia, Dok ya. Ini kilo nasi itu enggak berpengaruh manusia. Itu hanya pada hewan. Tolong pikirkan Bapak, kalau kita mau mengumpulkan biar kenal. Kita tetap berdiri. Terima kasih. Sementara kita berdiri aja. Sementara perintah Pak Bupati itu ditutup dulu sementara. Tapi kita berani kan enggak anu, Pak. Ya, diusahno, ini diusahno. Oh, nyutup. Satu sisi tutup, pacule ning kene. Kan dari jago. Anak-anak bujuku mesti kelaparan. Enggak cari kati dingone Bu Bupati ada di situ. Kita kurbanan menengah. Ya, betul. Ya terus yang hasilnya kita jabal kan dijabal ya apa terus Pak. Ayo lah Cak. Sekarang aku enggak cukup. Ayo. Ayo Setelah diberi pengertian sudah ada mulai mengangkut hewan-hewan ternaknya untuk dibawa pulang, sudah mulai sepi. Insya Allah dicarikan solusi sehingga ya semua happy lah. Sudah pada pulang. Garing 07 ini garing 01 garing 2022 tentang kewaspadaan dini penyakit mulut dan kuku atau PMK. Memperhatikan surat dari Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur nomor 524.03/5224/122.3/2022 tanggal 6 Mei 2022 tentang kewaspadaan dini penyakit mulut dan kuku atau PMK untuk mengantisipasi potensi penularan wabah outbreak pada ternak ruminansia di Kabupaten Malang diperlukan tindakan untuk penanggulangan penyakit dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut maka diberlakukan 1. Pembatasan lalu lintas ternak keluar masuk dari dan menuju ke Kabupaten Malang. 2. Penutupan sementara pasar hewan terhitung sejak terbit
diterbitkan surat ini sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. 3. Memberhentikan operasional tempat pemotongan hewan TPH milik perorangan dan mengalihkan pemotongan hewan di rumah potong hewan atau RPH. 4. Melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar kandang dan pasar hewan. 5. Seleksi ketat penyembelihan atau pemotongan ternak ruminansia di rumah potong hewan atau RPH. Demikian untuk menjadikan perhatian agar diteruskan dan ditindaklanjuti kepada jajaran dan sesuai dengan kewenangannya. Jadi bapak-bapak, instruksi ini langsung edaran dari bupati yang menindaklanjuti dari provinsi dan pusat. Maka dari itu saya mohon kesadarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit mulut dan kuku ini bapak-bapak bukan hanya nyerang kambing saja, menyerang sapi, kambing, kerbau, domba, aman. Cepat sekali. Kepala, kaki, kulit, kucing, bakar dan di pendam. Sudah mulai sepi, sudah pada pulang peternaknya. Alhamdulillah pada nurut untuk demi kebaikan kita semua. Sudah dibawa pulang semua ini dengan dagangan kucing. Ya, demi kebaikan kita bersama, kita Nah, ya, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.